Antisipasi gangguan Kamtipmas serta menjalin Kamsel Tip Carlantas, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Teli BW kembali pimpin apel pengamanan sidang MRS di depan halaman PN Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Sebanyak 1.300 personil gabungan dikerahkan dalam pengamanan sidang tersebut. Kompol Teli menghimbau seluruh simpatisan yang hadir pada persidangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar COVID-19, mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir di Indonesia. Pada pelaksanaan pengamanan sidang MRS di PN Jakarta Timur, simpatisan MRS sempat memaksa menerobos pintu gerbang PN Jakarta Timur. Melihat kondisi tersebut, Kasat Lantas bersama anggotanya dengan sigap menenangkan massa simpatisan untuk tidak memaksa masuk demi kelancaran proses jalannya sidang. Saat ini saya berada di depan pengadilan negeri Jakarta Timur. Arus lalu lintas cukup lancar, mengalami tidak ada penutupan atau penyekatan, walaupun sudah ada beberapa dari massa pendukung daripada Bapak Habib Rizik, namun kita tetap menghimbau terus untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai dengan saat ini masih cukup terkendali lalu lintas dari Jakarta, tim liputan melaporkan.